Assalamualaikum, salam sehat YouTube. Kali ini saya akan praktek memanfaatkan harddisk yang sudah tidak terpakai atas permintaan dari salah satu kalian. Tapi ternyata saya sekarang butuh juga, akhirnya saya buat. Oke, kita lihat hasilnya. Saya menggunakan tegangan 12 volt DC dan perhatikan besar arusnya. Oke, bagaimana caranya? Sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel kita dengan cara mensubscribe yang belum pernah tentunya. Bila ingin berlangganan secara gratis, klik yang berlambang lonceng. Kalian perhatikan harddisk jadul saya sudah kotor sekali. Kalian buka saja seperti ini, sembarangan tidak masalah, lepas saja. Kemudian kalian lepas disknya. Lalu beri amplas. Agar mudah, saya lem saja dahulu amplasnya dengan lem Ibon. Setelah saya selesai lem, baru saya rapikan dengan cutter. Lalu saya pasang kembali disknya. Selesai. Lalu bagaimana cara merakit catunya agar bisa menggunakan tegangan 12 volt DC? Oke, rangkaiannya seperti ini. Karena catu untuk harddisk membutuhkan dua macam tegangan, yaitu 12 volt dan 5 volt. Maka yang 5 volt saya gunakan 7805. Karena harddisk bekas ini membutuhkan daya hampir 2 ampere bila kita menggunakannya, maka saya gunakan pendorong arus dengan transistor 2955. Dan besarnya resistor yang saya gunakan 110 ohm, tujuannya agar arus maksimum yang mengalir dari transistor tidak lebih dari 4 ampere. Karena resistor dayanya cukup besar, maka saya paralel saja resistor 330 ohm per 4 watt 3 buah. Oke, simple bukan? Lalu cara penyolderannya. Pertama saya beri heatsink pada 7805 dan 2955 dengan stiker heatsink. Lalu saya paralel R330 ohmnya. Kemudian R paralel saya pasang pada emitter dan basis transistor 2955. Kemudian kolektor saya gabung ke output 7805 sebagai output 5 volt.
Lalu emitter saya gabung dengan input 7805, ini merupakan tegangan input 12 volt. Lalu kabel ground ke pin 27805. Selesai, mudah bukan? Hasilnya seperti ini. Ini ground input dan ini input 12 volt DC. Oke, sekian praktek saya kali ini. Terima kasih telah berkunjung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.